kotanya ada 309 karena ada provinsinya. Satu provinsi kan berarti kabupaten kotanya ikut semua. Nah, saat ini sedang berproses antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU. Kementerian Dalam Negeri sifatnya membantu KPU untuk memutakhirkan data pemilih. Karena DP4-nya dari Kementerian Dalam Negeri digunakan oleh KPU untuk menyusun DPS. Kalau daftar pemilih sementara atau DPS sudah selesai, jadilah DPT. Tetapi kewenangan penuh untuk menyusun daftar pemilih itu ada pada KPU. Nah, sekarang tahapannya sudah ada di KPU. Sekarang sedang berproses pemutakhiran data untuk menetapkan daftar pemilih sementara DPS. Nanti setelah DPS ini diumumkan ke masyarakat sampai dengan Agustus.